Pak ya segini ya? Iya, udah cukup. Aman Pak, makasih Pak. Iya. Nyaris. Bahaya. Ih. Kantor nih. Halo? No, mau di mana? Bisa kantor sekarang nggak? Iya, Mbak Prim, saya lagi sebenarnya. Udah buruan, gue mau make sure bonus lo bulan ini nih. Wah, iya Mbak, tapi saya. Lo mau bonus bulan ini telat. Enggak Pak, iya Mbak, saya ke kantor sekarang juga ya, saya ke kantor, iya Mbak. Thank you ya. Aduh, Mas Rizky-nya gimana nih? Telepon aja deh. Halo, Mas Rizky. Iya nih Seno nih dari OKJack. Iya Mas, gini Mas, bos saya tadi nelfon, saya disuruh ke kantor sekarang juga. Kira-kira Mas Rizky bisa balik sekarang nggak Mas? Maaf nih Mas Seno, mendadak cewek gue minta diantarin ke salon. Waduh. Terus gimana ya Mas ya? Lo bawa aja deh mobil gue, nanti gue ambil di kantor lo. Yang bener nih. Iya bawa aja. Ya udah, nanti kita janjian lagi Mas ya. Iya, kalau bisa jangan lama-lama Mas. Iya, saya tunggu kabarnya. Oke. Yo, makasih Mas. Naik mobil keren. Asik. Assalamualaikum. Selamat siang, Mbak Mawar, numpang aso ya. Geser tuh. Bang Opang, enak banget sih jam segini udah santai. Emang gak ada orderan? Oh, gak tahu aja. Lagi sepi. Lagi sepi atau bisnis lu belum eksis? Gak boleh gitu ngomongnya, ini kan depan klien, gimana sih? Bagian, tau gitu mah. Tadi gua daftar di kantor OKJack. Bang Odet, dari mana? Itu pakai batik. Nih, ngantor dia. Abis tadi nganterin orderan ke OKJack, ke kantornya. Oh gitu. Oh iya, tadi ngomongin OKJack, emang keren. Yahut, suami saya aja nih ya, dapet penghargaan... best driver. Tuh, namanya aja keren. Pakai bahasa Inggris. Bukan cuma namanya yang keren, hadiahnya juga keren. Motor baru. Tuh. Motor. Terus motornya mana sekarang? Itu dia, kata Mas Mul, motornya belum ada. Coba deh, lihat aja kantor kali aja hari ini turun. Tuh. Ayo Bang, yuk, kesana lagi yuk. Ngapain, kurang kerjaan. Kesanaan, yuk. Ayo. Gigi, lihat motor baru. Tapi gue juga penasaran, motor baru sih, mulu dapet apa ya? Motor baru. Ngapain, gue sih, serang, ayo. Iya. Sally. Mbak Ade, tau gak ya? Kayaknya di kantor itu ya, ada dua orang cowok kayaknya mencurigakan banget deh. Siapa? Aku juga gak tahu, tapi yang satu itu mukanya kayak preman. Yang satu lagi kayak tukang sayur. Siapa deh kira-kira deh? Preman iya. Tukang sayur. Tadi sih waktu aku dengar-dengar kayak mau nganter makanan deh buat Mbak Ade. Hah? Oh. Itu loh, Nek. Opang sama temennya. Oh, Bang Opang. Ada kira preman. Emang pada kenal ya? Ya kenal lah. Oh. Kalau Ade mah kenal banget sama Bang Opang. Satu keluarga OKJack juga kenal banget sama Bang Opang. Oh, tapi serem juga ya. Kantor OKJack tuh sering kedatangan sama orang-orang asing yang bukan driver yang OKJack. Kalau ada apa-apa gimana? Ya nggak mungkin lah Mbak Sarah. Bang Opang itu walaupun mukanya begitu, hati tuh baik banget, tulus. Baik banget. Iya. Belain nih. Sembesar. Ya mudah-mudahan aja deh aku salah. Baung.
Baung, aus mau orange juice. Ambil sendiri. Iya, masuk. Iya, masuk. Isi, Mbak. Ya. Selamat siang, Mbak. Siang. Kenapa, Pak? Ada apa? Maksud kedatangan saya kemari, saya mau minta izin cuti, Mbak. Saya mau pulang kampung seminggu aja. Aduh, gimana ya? Nanti kantor nggak ada yang jaga dong. Iya sih. Ya, kalau nggak kepepet, saya juga nggak mau cuti, Mbak. Cuman ibu saya lagi sakit. Ini aja ibu saya udah seminggu di rumah sakit, Mbak. Oh, gitu. Masuk. Ya. Ini, Bu, silakan diminum. Makasih aja. Gimana kalau... Saya setuju, Mbak. Ya. Kamu bisa kan? Ya dah, gini Pak. Saya izinin Bapak untuk pulang kampung jenguk Ibu. Dan kamu Rojak, ada tugas tambahan untuk kamu. Ada uang tambahannya juga kok. Iya Bu. Sama-sama. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Iya Bu. Wah. Itu bosnya bukan? Kagak tahu gue. Si Seno. Seno punya mobil, Pak. Seno! Hei, Bang. Baru mobil. Panjang ceritanya, Pak. Nanti kalau gue ceritain, kayaknya hari ini gak bakal kelar. Gue buru-buru nih, ya. Iya, iya. Masih dulu. Yuk. Yuk. Seno. Bosnya itu? Bukan, dia driver juga. Tapi kok bisa beli mobil kayak begitu ya? Iya. Pintunya cuma dua lagi. Kagak ada pintu belakangnya, Dad. Kemanain? Ah, belum jadi kali.